Sihat awak? Alhamdulillah. Ya, okey, Seni Wati Syahrizah Mahmud, sila beritahu apa perkembangan terkini. Perkembangan terkini, beginilah. Sekarang kita buat sambal pendekar. Oh, kembali ya? Sambal pendekar kembali. Yalah, bulan puasa ni nak meniaga, takutlah. Rugi dah 2 tahun dah. Oh. Okey, pen sini. Aha. Di apa masa kita teater, inilah heroin saya. Saya lah hero dia. Dan dia lah pengarahnya. Sampai kita berjaya. Alhamdulillah, sama-sama. Saya pernah jadi kekasih gelap dia dalam satu cerita. Sampai sekarang ya. Mak dia menangis tengok anak dia kena tolak. Aku kena lepak betul-betul. Sama apa Latok masih lagi on? Masih lagi on. Itulah penyelamat kita. Dan sekarang sambal pendekar kembali ya? Kembali, tapi sebab bulan puasa ni kita meniaga 2 minggu je. Lepas tu tak meniaga. And then 2 minggu lepas raya baru start balik. Jadi bulan ni kita tak ada income lah. Oh, dan nampaknya nampaknya dah bersedia untuk kembali ke dunia seni nampaknya. Nak datang ni nak syuting raya. Ini dah bersedia. Tapi dah dapat dah bersedia lah. Dah boleh. Dah boleh buat. Boleh buat comeback lah ni. Dah okey lah ni. Okay, insyaAllah. Baru buka ni, baru pasti orang bagi. Kau beli tak? Ini dah baju raya kita. Cantik. Okay. Okay, sila duduk.